ngaji manasik haji dan umroh. Siapa yang mau umroh, siapa yang mau haji, biar dia bisa ilmunya dengan rapi, bukan sekedar jalan-jalan, tapi punya makna yang besar. Nih, namanya kereknya dibuka, bunda kanannya dibuka. Anggap gak ada baju saya ini, ini rok doang. Kan kalau contoh benar, saya buka baju di mama, contoh doang. Ini kereknya dibuka. Ini yang kerek dibuka ini, orang laki. Kalau habis tolak ini, sakit. Habis tolaknya, sakit. Kalau habis tolaknya, kagak sakit, enggak ada ajaran buka. Ajaran begini tinggal. Itu pun dibuka begini 1, 2, 3, 3, 2 putaran 1, putaran 2, putaran 3. Udah 3 muter balikin lagi. Ini balikin tutup di sini. Aturan begitu tuh, kalau habis tuapnya bakalan sakit. Dan keteknya dibuka ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayak begini. Tapi ingat, kalau mau sakit, kalau gak ada sakit, gak ada. Buka ketek. Saya enggak tahu saudara yang kemarin haji kayak begitu. Oh enggak, ayo haji dah. Biar sempurna umroh. Ini biar rapi. Memandang Ka'bah, Allah mudahkan kita semuanya bisa berziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadha al-bayt tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa bir wa zid man sharrafahu wa anzumahu mimman hajjahu awil tamarah tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu doa memandang lanjutin begini. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Hasbi, ala hadhihi ni'mah. Ya Allah, alhamdulillah, kedua mata ini bisa memandang Ka'bah yang asli. Ya Allah, jangan saya saja, keluarga saya, anak keturunan saya, mudahkan juga memandang Baitullah ini. Ya Allah, kata Nabi-Mu Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memandang Ka'bah
nanti ketika Ka'bah dimasukkan ke dalam surga, siapa yang memandang Ka'bah akan masuk surga bersama Ka'bah. Mudahkan saya, keluarga saya, anak keturunan saya memasuki surga kelak pada hari kiamat bersama Ka'bahmu ini. Amin. Tolong aja begitu. Kalau timbang ke Mekah doang tidak punya nilai apa-apa, kalau kita punya jiwa tak menyatu dengan Ka'bah, betapa Abu Lahab lahir di Ka'bah, main gundu di Ka'bah, main petak umpet di Ka'bah, main layangan di Ka'bah, mati di situ. Tapi Quran bilang, saya selana roh tatalah neraka dia. Jadi bagaimana kita bukan jalan-jalan ke Mekahnya, tapi harus punya nilai dan makna ketika kita ke Mekah. Ini akan menyusun perjalanan demi perjalanan. Sampaikan saja kepada saudara-saudara kita, share, bilang di Al-Abrar ngaji manasik haji dan umroh. Siapa yang mau umroh, siapa yang mau haji, biar dia bisa ilmunya dengan rapi, bukan sekedar jalan-jalan tapi punya makna yang besar dari perjalanan ini. Sesudara kita memandang Ka'bah, baru kelihatan doang Ka'bahnya mau di ujung sono, kita turun di Matof namanya, tempat tawaf. Nah ini kita ngaji mau ngomongin tawaf. Kita turun di tempat tawaf. Turun. Sudahlah kita berada di pelataran tawaf, ya tempat tawaf begitu. Kita doa tuh di pelataran tawaf. Ada doanya belum tawaf, baru turunkan dari memandang. Habis memandang kan kelihatan, memandang kan kita faham, baru kelihatan doang Ka'bah. Sekarang udah ada tetap dengan Ka'bah, udah di tempat muter. Nah kita doa, doanya begini. Kalau udah dekat Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wa dayqis sadri wa syattatil amri ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka husnal adabi inda baitikal muharram. Ya Allah, aku mohon kepadamu akhlak yang baik, tata sopan yang luhur di Ka'bahmu ini, biar kita benar. Jangan langsung foto cepat-cepat, entah om ibadah ini belum kelar. Kalau udah kelar, baru udah mulut bapak itu ada jangan sampai sholat maghrib baru sholat nanti lah baru sholat maghrib langsung selfie cepat nunggu salam ibarat sholat tak biar adabnya baik. Kita akan mulai tawaf. Kalau orang umroh namanya tawaf umroh, kalau orang haji ifrad namanya tawaf qudum. Kalau tawaf ini yang harus diingat oleh kita, tawaf itu saudara ada tiga hukum
dalam tawaf ada tiga hukum. Yang pertama namanya tawaf rukun. Namanya tawaf rukun. Artinya tawaf rukun, tawaf ini kalau tidak dikerjakan hajinya tidak sah, tawafnya tidak sah. Tawaf itu umrohnya tidak sah. Namanya tawaf rukun. Tawaf rukun itu kalau tidak dikerjakan tawafnya, hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah. Tidak dikerjakan itu ada dua, bisa saja enggak ngerjain sama sekali, atau bisa saja ngerjain tapi tidak mengikuti aturan selaku-lakunya, itu juga tidak ngerjain namanya. Ibarat pembantu disuruh oleh majikan bikin sayur asem, enggak ngerjain itu ada dua. Dia kagak bikin sayur asem, bikinnya sop, itu namanya enggak ngerjain. Yang kedua, bikin sayur asem membikin tapi campur mengkudu, itu juga enggak diterima oleh majikannya, sama dengan tidak ngerjain. Itulah ibadah. Jadi bukan sekedar jalan-jalan doang, tapi harus benar. Jadi pertama namanya tawaf rukun. Kalau di haji sebutannya tawaf ifadah. Kalau di haji nama tawaf rukun ini namanya tawaf ifadah. Kalau haji. Kalau di umroh, tawaf rukun itu namanya tawaf umroh. Di umroh. Jadi tawaf umroh rukun. Itu satu. Namanya disebut tawaf rukun. Ini pokok. Yang kedua adalah tawaf wajib. Namanya yang kedua tawaf wajib. Apa itu tawaf wajib? Tawaf wajib itu kalau ditinggalin hajinya sah, umrohnya sah, namun wajib bayar denda. Namun wajib bayar denda. Namanya dam dasar. Dam itu denda. Kalau ditinggalin bayar dam, bayar denda. Dendanya motong kambing seekor. Di antaranya panjang, tapi karena bukan kajian fikih kita ini adabnya, jadi tidak itu panjangnya, ya tidak habis di situ aja. Nah, mana tuh tawaf wajib? Yaitu tawaf wada. Tawaf wajib tuh nama lainnya tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf pamitan. Waktu mau meninggalkan Ka'bah, mau pulang ke tanah air, maka kita pamitan dulu. Namanya tawaf wada atau tawaf pamitan. Itu wajib. Orang yang mau meninggalin Mekah kudu tawaf wada. Tinggalin makan wajib, kalau ditinggalin bayar dam. Yang ketiga namanya tawaf sunnah. Namanya tawaf sunnah. Kayak mana?
tawaf sunnah itu apa? Tawaf yang kalau dikerjakan punya nilai besar, ganjarannya gede. Akan tetapi bila ditinggal tidak membuat tidak sah hajinya, enggak, atau tidak sah umrohnya, tidak berefek ke situ, dan tidak wajib juga bayar dam, namanya juga sunnah, enggak wajib bayar dam, enggak tawaf sunnah. Mana tuh contohnya tawaf sunnah? Contohnya tawaf qudum. Tawaf qudum bagi haji ifrad dan haji qiran. Tawaf qudum bagi haji ifrad dan haji qiran. Itu ada tawaf qudum sunnah. Mana lagi contohnya? Selama kita di Mekah, banyakin tawaf. Tidak usah banyakin tahajud, tidak usah. Kita kudu banyakin tawaf, tidak usah banyakin sholat, tidak usah. Kita kudu banyakin tawaf di luar rangkaian itu. Setiap masuk masjid, tawaf. Setiap masuk masjid, tawaf. Itu namanya tawaf sunnah di luar yang tadi. Jadi mengisi hari-hari selama di Mekah, banyakin tawaf. Syukur-syukur dapat 40 kali tawaf. Berarti 40 itu 40 kali 7. Enggak mesti sekaligus. Sehari dapat berapa, siang berapa, malam berapa. Kalau pakai sholat aja 5 kali. Kan begitu. Tawaf kalau enggak bisa 40, upayakan dapat 21. 21 kali tawaf sunnah. Kalau bisa sih 40, hebat. Banyak ganjarannya. Kenapa enggak usah banyakin tahajud? Kenapa enggak usah banyakin duha, salat sunnah? Sebab kalau salat sunnah mah di al-abrar juga bisa. Tahajud di al-abrar bisa enggak? Bisa. Salat duha di al-abrar bisa enggak? Bisa. Tapi jangan coba-coba kita muterin Masjid Al-Abrar 7 kali baca labbaik Allahumma labbaik. Paling juga dibilang sama orang sedekah, ini orang PA-nya. Kan begitu ya. Benar enggak? Tapi tawaf di Ka'bah ada. Jadi kita pakai ilmu haji mum begitu banyak yang, dan itu lebih gede. Ganjarannya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu fi kulli yawmin fi hadzal baiti mi'atun wa ishruna rahmah. Setiap hari di Baitullah ini, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, turun, yakni Allah turunkan 120 rahmat setiap hari. Jadi setiap waktu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di Baitullah itu 120 rahmat.
maknanya. Kasih sayang Allah, macam-macam bentuk kasih sayang Allah, bisa membuat yang sakit jadi sehat, yang puyeng jadi tenang, yang mumet jadi bahagia, yang miskin jadi kaya, usaha makin maju, makin dekat Allah, macam-macam rahmat Allah. Satu hari 120 rahmat. 60 rahmat dari 120 itu dibagi 3. 60 rahmat khusus diberikan bagi orang yang tawaf. Orang yang tawaf kasih 60. 40 rahmat diberikan bagi orang yang sholat. Sholat 40. Dan 20 rahmat diberikan khusus bagi orang yang memandang-mandang Ka'bah. Enam puluh ditambah empat puluh, seratus dua puluh. Kalau kita tawaf, habis tawaf sholat sunnah tawaf, habis sholat sunnah tawaf doa, memandang Ka'bah, 120. Tawaf lagi, doa lagi, muter lagi, doa lagi. Baik, besar saja. Jadilah kita orang jauh, banyakin tawaf yang banyak. Mumpung ada di sono, begitu. Kalau saudara-saudara pengen cepat ke sono, pesan saya satu, jangan tinggal baca roti pulhada. Itu aja. Ntar dikasih jalan nyamuk. Baca roti pulhada itu yang ijazah daripada Yai Syafi'i Hadzabi. Itu spesial membuat orang duit banyak dan benar. Tidak tahu kalau yang lain-lain. Sebab itu lain. Berarti padat. Mesti ada doanya. Allahumma baligha. Wa baligha. وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله بحق هذا الراتب الصحيح يا الله dengan keagungan aurat Rasulullah yang disusun Imam Haddad dan dengan keramat wali kutub dari Yaman Imam Haddad gampangin saya, keluarga saya, anak keturunan saya bisa ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Rasulullah. Begitulah setiap baca roti. Tinggal minta sama teman-teman kita. Mana itu roti? Coba itu. Di Ka'bah 120 rahmat. Nah, perlu diingat, kalau kita tawaf sunnah, itu waktu tawafnya dunia. Ini yang harus diingat. Setiap tawaf sunnah, setiap tawaf sunnah
kita setiap tawafnya kudu niat lurus dengan Hajar Aswad, pasang niat. Nah, bahasa pondok karyanya, aku niat tawaf sunat 7 putaran karena Allah Ta'ala. Waktu lempeng Hajar Aswad, di hatinya begitu. Jangan enggak. Kalau enggak ada begitu, enggak ada ganjaran. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Sahnya ibadah itu dengan niat. Adapun tawaf rukun, kayak tawaf ifadah pada haji, kayak tawaf umroh pada umroh, tak niat tak mengapa. Sudah cukup pada waktu niat ihram. Kalau tawaf rukun, tawaf wajib kayak tawaf wada, sebaiknya niat. Jadi yang rukun aja yang enggak ada niat. Kalau tawaf rukun tak usah niat. Tapi selain tawaf rukun, ingat-ingat tamu kita kudu niat. Kalau enggak ada niat, enggak ada gajah. Muter doang olahraga, tidak ada gajah. Rugi, pasang niat. Awaitu an atufa bihadal baiti sab'ata aswatin lilla sunnatan ilaika. Nah, bahasa Arab, betul nampaknya. Nah, bahasa pondok karyanya, aku niat tawaf 7 kali putaran sunnat. Yang sunnat. Sudah ada niat. Saudara, kita mau siap-siap tawaf. Mau siap-siap. Jadi tawaf ini pakai bajunya diatur. Ada pakai bajunya tuh diatur. Yang pakai baju diatur, diingat-ingat sama kita. Kalau tawaf itu habis tawaf sa'i, setiap tawaf yang kalau sesudah tawaf itu bakalan sa'i, pakai bajunya diatur. Setiap tawaf yang habis selesai tawafnya nanti sa'i, itu pakai baju ihramnya diatur oleh agama. Tapi kalau sesudah tawaf ini enggak bakalan sa'i, kayak tawaf sunat, enggak diatur cara pakai baju ihramnya. Begini, ini namanya keteknya dibuka, pundak kanannya dibuka. Anggap gak ada baju saya ini, jadi rob doang. Kan kalau contoh benar, saya buka baju di mama. Contoh doang. Ini kepleknya dibuka. Ini yang keplek dibuka ini, orang laki. Kalau habis tawaf ini, sakit. Habis tawafnya, sakit. Kalau habis tawafnya kagak sa'i, enggak ada ajaran buka. Ajaran begini nih enggak ada. Enggak. Itu pun dibuka begini 1, 2, 3. 3, 2. Putaran 1, putaran 2, putaran 3. Udah 3 muter, baliknya di sini. Ini aturan begitu tuh. Kalau habis tuangnya bakalan sa'i, dan keteknya dibuka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak begini.
buka ketek. Kenapa tujuan buka ketek? Itu buat lari. Kalau begini lari susah. Kalau dibuka ketek tadi lari gampang. Nantinya begitu. Sebab kata Nabi, "Hulu ani mana sikapu." Ente ngaji bener amane tentang manasik haji ama manasik umroh, jangan kagak. Dua yang dipesan sama Nabi itu ama sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ente sholat kayak aneh. Begitu. Ama haji yang lain tidak disuruh napak bener. Puasa kalau disuruh kayak Nabi repot. Makanya Nabi enggak nyuruh kita puasa kayak Nabi. Sumu kama ana asum, berat. Untung enggak ada. Anda puasa kayak saya puasa, berat. Enggak ada Nabinya ngomong begitu. Dan Nabi puasa baca Quran, baca ini. Kalau kita kental puasa tidur ya. Jadi ribet. Belum lagi buka. Buka ini yang merepot kalau mau nyontoh Nabi. Nabi adzan maghrib, enggak makan kurma 3 biji. Udah enggak makan-makan. Makan lagi sahur. Kita mau nyontoh begitu. Berat. Kurma 3, teh manis, kekolek, kelapa muda, sirup marjan, ABC, kopi, susu, udah apa aja dah. Ada nggak di pondokarnya kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Berat. Makanya Nabi nggak bilang ente puasa kayak aneh percis. Haji iya. Umroh ya, sholat ya, biar kita enggak salah kemampuannya ke Mekah. Oh, udah datang ya. Kemudian kita mulai tawaf. Ini kapal kamu pertama. Ini kota. Pojok sini namanya Rukun Hajar Aswad. Pojok A yang lempeng lampu hijau, insya Allah nggak bakalan dicabut lagi lampu hijau. Yang lempengan lampu hijau, pojoknya namanya Rukun Hajar Aswad. Rukun-rukun itu sudut, sudut Hajar Aswad. Yang lempengan lampu hijau. Kemudian pojok B atau pojok 2 namanya Rukun Airoki, sudut Airoki, begitu, karena kan kotak. Jadi pojok 2 itu namanya Rukun Airoki. Pojok ketiga namanya Rukun Syami. Namanya Rukun Syami. Namanya. Pojok keempat namanya Rukun Yaman. Empat pojok. Ka'bah itu kotak. Yang antara Rukun Iroki B 2 dan 3 itulah ada Hijir Ismail, ada kurungan begini. Itu kurungan itu antara Rukun Iroki dan Rukun Syami. Syami itu ada Hijir Isma, ada gelendongan, di atasnya ada talang emas,
langas pancoran bentuk kampak begitu. Kalau mau latihan dia kampak di pondok gede ada kampak ya dibuatin kampak, atau kalau udah nggak keburu mau toah aja di pondok gede aja hanya di situ. Jadi haji kalau saya dipanggil teh, itu mau kapan buat latihan? Gak perlu latihan begitu begitu. Ya pokoknya mau terkait di situ aja penting diingat-ingat sama. Ini aja saja. Nah, sebetulnya ajarannya setiap putaran tawaf itu kita kudu cium hajar aswad. Setiap muter tawaf itu cium hajar aswad. Cium orang bisa sekarang mana? Susah. Wis isyarat aja. Isyarat. Ini biar benar isyarat. Ya. Isyarat dari jauh. Dianggap bahkan garis ini kelihatan lempeng untuk hajar aswad nama yang coklat belum ada garis coklat hilang hijau aja lempeng hilang kita ngadep atau enggak ngadep mukanya lihat aja tangannya diangkat ditarik begitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kakaknya di depan, coba saya pengen latihan biar bisa tangannya diangkat. Angkat aja yang kanan. Udah diangkat, nih tangan anaknya begini sebelum saya ajarin rame-rame nih, liatin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi coba saya perhatiin, tangannya diangkat, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dulu tangannya diangkat. Jangan ditarik dulu. Saya kan belum tarik. Lihatin tadi ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik tangannya begitu. Nah. Ya benar. Ya itu. Ditarik. Ini biar gampang ini hajar aswad ini wajah bahkan di usaha namanya usaha makanya begini begitu dari jauh namanya disebut sun 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 jauh begini. Dan orang-orang Rasulullah ngapain itu enggak ngaji dia. Wah, tapi ia enggak ngajarin begitu, kami aja enggak ngaji. Jangan ikuti, suruh ngaji dia, biar benar ibadahnya. Ngaji. Ngaji biar benar. Biar enggak bongkong duit. Biar enggak bongkong. Ngaji. Tapi istagfar. Bakal nyontoh yang ada, kayak kita sholat aja. Kalau enggak ngaji bakal nyontoh di masjid macam-macam takbir aja. Oh. Ya karena enggak ngaji. Begitu, kita harus ngaji. Kita mumpung ngaji. Saya tidak bakalin umpet-umpetin nail. Dosa umpetin ilmu. Begitu. Mumpetin man kata mahil aljamahullahu bili jamin minna siapa orang mumpetin ilmu dia bakal dirantai dengan rantai api neraka. Nah apa yang diajarkan agama kami sampaikan insya Allah seingatnya kami begitu seingatnya mana juga menyampaikan ajaran kita ini begitu biar benar ibadah itu
Jangan asal-asalan mencabut duit dong berapa. Ngaji manasik dengan benar. Ngaji manasik. Kalau kita orang di KPI ya manasik cuma mengobrol Pak. Besok suntik ya di kecamatan, puskesmas. Nanti bawa kompor ya. Mau info-info doang, mau dari badan yang kena tua kecapek, kemudian. Ngaji biar kalau kita mau haji di tahun depan ternyata keluar nomor kita atau kemarin keluar itu udah besok dari sekarang harus datang ke kiai-kiai yang nanti di kampung di lingkungannya ngaji seminggu sekali masuk penting datang ke kiai mana biar biar benar ibadah kalau di Banten begitu tuh di Serang biasanya datang ke kiai mana setahun sebelum sama kebiayaan belum datang yang benar uang ibadah ini kita mau benar dia mau bakal mengatur aturan kita jalan jam berapa, jam 6, jam 7 itu di atas aturan mereka naik bis bawa kompor apa, bawa baju berapa bawa duit berapa gitu kalau bininya dua, aku dulu jadi bawa bakal tengkaran juga sebab berapa itu ngatur-ngatur begitu kita kan ibadah kan masing-masing kita kan harus benar ibadah itu supaya benar ibadah itu jangan asal-asalan rugi kita rugi syukur-syukur tapi hanya detil ngajarinnya begitu tapi hanya jadi terapis ini mumpung ngaji aja siapa yang ngaji ngomong ngaji aja bang selesai sepanjang ini masih lama. Jadi begitu, Bismillah ya Allah Rabba. Namanya usaha dari jauh. Kalau begini, Bismillah perhelo namanya. Bukan usaha. Sudah tanya, dalam perputaran tawaf ini, ada doanya. Ada doanya. Dalam setiap perputaran tawaf ini lempeng-lempengnya ada doanya. Kalau enggak bisa, ya wis. Doa sapu jagat aja. Apaan? Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja dah. Ambil 7 kali. Kalau enggak bisa atau baca selawat-selawat boleh. Atau doa aja dah. Doa di doa boleh. Silakan aja. Enggak ada kewajiban doa doa. Cuman ada aturan asal-asal. Hadis-hadis tentang doa lempengan ini ada doanya. Diajari doa-doa itu. Nah, kita pas lempeng Hajar Aswad kan jalan. Jalan. Pundak kiri ini jangan sampai lepas dari Ka'bah. Pundaknya, muternya jarum jam. Mana jam nih? Waduh jamnya udah begitu, datang. Jam itu aja. Lawanan jarum jam. Muternya. Muternya kiri. Jadi begini nih, memimpi Ka'bah enggak putar. Bukan begini. Kiri. Hati kita pun dekat sama Ka'bah. Maksudnya begitu kiri. Jangan sampai muter-muter, muter-muter batal tuannya. Pokoknya ini pundak kudu lempeng sama Ka'bah. Muternya. Jangan sampai muter-muter. Kita muternya mau pakai muter jangan begitu nantinya dasar tawaf walaupun sebetulnya kitab kita ini adab-adab ya. Jadi saya harus terangin manasiknya biar harus benar harus suci juga daripada wudhu jangan sampai batal wudhunya kalau wudhunya batal tawafnya enggak sah. Kudus suci dari najis, kalau sendalnya ada najisnya jangan dibawa. Bunda aja kalau najis.
sendal. Kalau ada najisnya dibawa lah agasa. Kalau agasa haji yang agasa, orang pahaji berolok apa? Begitu. Jadi kayak sholat, kudus suci dari hadas, kudus suci dari najis. Di samping itu muternya kayak tadi, lawanan jarumnya, pundak kiri kudu posisinya lempeng sama Ka'bah, jangan geser-geser. Perhatiin betul, jangan muter. Artinya muter-muter itu jangan begini di Ka'bah. Kita lari begini, jalan. Jangan kita begini. Muter-muter di belakang, tadinya dari Ka'bah. Dasar. Harus ngaji, tak bisa. Mana doanya? Nah, doa lurus dengan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu apa ya? Hajar Aswad itu batu. Aswad itu batunya putih. Asalnya putih. Ini begini. Ini batu kayak begini. Ini mau mulai jalan semuanya. Ini batu. Ininya hitam. Tapi pantatnya ini putih pantatnya yang di belakang sini. Yang hitam ini ada 8 batu ini. 8. Yang gede 3, yang kecil 5. Yang gedenya ini meni rumahnya doang, iketannya doang yang gede. Hanya maksudnya kecil di dalamnya, kecil. Yang gede ada 5, yang kecil-kecil ini ada 5, yang gede ada 3, ada 8 doang. Kita harus lihat kalau nyium itu hanya rasul itu. Asalnya putih. Hajar Aswad itu asalnya putih. Semuanya ininya putih, ininya juga putih. Kenapa jadi hitam? Gara-gara diciumin sama orang yang punya dosa. Diciumin sama kita orang punya dosa. Kecup jadilah itu. Yang harus kita renungi itu Hajar Aswad kagak nempel sama badan kita. Kita nyium doa orang-orang pada nyium jadi itu padahal kagak nempel sama badan. Kira-kira hati kita dibawa membuat dosa, hitam apa putih kira-kira ya? Hah? Hah? Hitam. Hitam banget ya? Iya, hitam banget. Agar aswadanya cuma diciumin jadi hitam. Apalagi hati kita. Hitam banget. Peace. Yang nempel di badan. Ono batu agak nempel di mana? Timbang cium dong jadi hitam. Bagaimana hati kita hitamnya? Kayak apa itu? Makanya kadang kalau udah hitam udah susah. Jalan yang jauh itu bukan ke Banding, bukan ke Anyer, bukan ke Puncak. Itu masih dekat Ciseeng, dekat Gunung Sindur, dekat Parung, dekat Anyer, dekat Lombok, dekat. Yang jauh itu jalan ke Majelis Taklim Al-Abrar. Jauh. Ada orang dari rumahnya ke Parung tempat mancing jauh, nyampe. Perlu jauh. Tapi ke majelis enggak nyampe. Ada nggak kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi ini biar rapi.
Apa doanya lengkap dengan hajar aswad ini sesudah kita bismillahirrahmanirrahim atau kita baca aja bismillahirrahmanirrahim lagi. Kita baca sama-sama doa lengkap hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan di kitabika wa wafanan bi ahdika wa tibanan di sunnati nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa lurus aja sekarang. Udah bunyi? Udah belum? Hah? Ya belum nih? Belum? Habisnya berapa? Dia yang benar. Ya kita ikut aja sama pengurusnya. Habisnya berapa nih? 8. Udah tahu doa lurus hajar aswad. Jangan lempeng pintu kapan. Ada doanya lagi diajarin oleh agama. Doa lurus pintu kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innal baita baituka wal balada baladuka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadha maqamul akidimika binanna. Doa lempeng pintu kan jatuh lempeng doa lagi jalan lagi ketemu pojokan rukun nyeroki doa lagi doa lurus dengan rukun nyeroki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minasyakki wasyirki wasyitaqi wannifaqi wasyu'il akhlaqi wasyu'il mandari fil ahli wal mali wal baladi. Lurus dengan rukun nyeroki, jalan lagi doa lurus dengan talang emas. Kan talang emas di tengahnya itu antara nyeroki sama sami, kan begitu. Allahumma azillani zilli arsika yauma la zilla illa zilluka Allahumma sqini bikasi nabiyika syarbatan hani'atan la azmahu ba'daha abadan. Jalan lurus dengan rukun sami. Doa. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura ya azizu ya ghafur. Doa lurus dengan rukun sami.
sholat lurus rukun Yaman. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani. Antara rukun Yamani amma hajar aswad, doa sang pejagaan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Nyampe hajar aswad lagi, balik lagi. Bismillahi Allahu Akbar Allahumma iman bika muter sampai 7 kali. Itulah baru kita tawaf. Habis tawaf nanti halaman 1 dan 6 dah. 1 dan 2 nanti ingetin saya, aku saja lupa. Sesudah tawaf solat sunnah tawaf dan diterangi. Ingetin saya segini aja biar enggak panjang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan. Kalau enggak ada, doa saja. Kita baca makna-makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kita membaca ratib al-hadab. Apakah pembacaan itu hanya dikerjakan kalau ada mungkin atau isbatnya itu gitu? Ratibul hadad itu dibaca sebaiknya ba'da isya. Sebaiknya ba'da isya. Yang penting habis waktu isya, walaupun belum sholat isya. Yang penting sesudah adzan isya dan sebelum adzan subuh. Jam berapa saja antara adzan isya dan adzan subuh itu waktu terbaiknya baca ratib. Adapun tidak bisa, kata mu'alim Syafi'i Hanafi rahimahullah rahmat abdur, sebisanya aja. Mau jam berapanya, mau siang, mau malam, mau waktu berapanya, yang penting sehari semalam. Ibarat kata kita ini malam apa ini? Selasa. Dari maghrib tadi sampai Selasa asar menjelang maghrib kelarin jam berapa aja. Iya, yang penting kita baca. Wis subur, anaknya nurut-nurut, usahanya diberi kelancaran. Beneran ratib hadad. Jangan tinggal ratib itu membuat hidup jadi tertib. Rezeki tidak ratib, makin mantap jalan-jalan rezeki dari pintu-pintu sampai pintu-pintu yang ratib. Allah kasih. Yang penting jangan tinggal ratib hadad. Yang terbesar keutamaan baca ratibul hadad itu meninggal husnul khotimah. Tak ditanya di kuburnya. Orang yang baca ratib, baca, minta aja mampu mengusah lapar. Begitu. Itu ratib. Biar subuh. Orang baca ratib itu tidak bakalan kena korun. Dan kami yakin bukan 100%, tapi 1000%. Di dalam kitab Imdadul Fuad pada halaman 150, kalau saya tidak hilang halamannya, ayat salah saya 150-an dah. Faman qara'a ratibal haddad hafidhahullahu ta'ala
minal balai wal wabai wal firasati la siyama al virus corona bi masyiatillahi ta'ala. Udah ada bunyi begitu dari pengarangnya. Corona belum ada tahu nih wali yang ngarang kitab Imdadul Fuqaha. Siapa yang continue baca Ratibul Haddad tiap hari, maka orang itu akan dijaga dari berbagai bala bencana, dari wabah dan berbagai virus, antraks, virus meningitis, virus flu burung, virus corona dengan izin Allah. Sebab Ratibul Haddad itu amalan-amalan Rasul. Semuanya disusun oleh anak cucunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Mujaddid abad 12 Hijriah, yang meninggal tahun 1134 Hijriah, 400-an tahun yang lalu, tanggal 7 Dzulqa'dah, hari Selasa. Imam Haddad gelarnya Ghausul Ibad, tukang nolongin orang, wali gede. Maka orang yang baca Ratibul Haddad barakah hidupnya, barakah yakin, hakul yakin. Ratib Haddad, tidak sedikit teman-teman kami tukang kulit nyuci jamaah majlis, tukang bersih, nyapu-nyapu jalanan, semuanya pada dimudahkan jalan ke Baitullah, ke Rasulullah. Memang ratib begitu dahsyat. Kalau waktu terbaiknya Isa, kalau bisa bacanya rame-rame, ratib itu rame-rame, kita bini anak kumpulin, duduk bareng-bareng, atau teman-teman kumpul bareng-bareng ratiban, paling lama 20 menit. Yang lamanya mengobrolnya habis ratiban sampai jam 1. Bisa. Ratibannya 20 menit. Ratiban dan berkah orang yang baca Ratibul Haddad. Kami bagi ratusan ribu eksemplar. Sampai Amerika, sampai Brunei, sampai Australia, sampai mana. Yang Indonesia di Sabang sampai Merauke. Kami bagi Ratibul Haddad itu awalnya teman-teman majelis kami. Sebab majelis itu, siapa yang pengen subur duduk di majelis ini, jangan tinggal baca ratib. Itu aja. Kurang lebih demikian. Alhamdulillah. Kita doa. Allah'a emanet olun.
وأهلي وإخواني وأسائر الثلاني وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمع أبي ربي يسمع حبلا وجودا منا لديك لسام منا بالمصطفى الرسول نعمر بكل سؤال بالمصطفى الرسول نعمر بكل سؤال بالمصطفى الرسول نعمر بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وأهله وصحبه أين تدرس صحبي والحمد للإله في المدح والثناء والحمد للإله في البدء والثناء. Sampai jumpa.